lari. Sana. Apa deh? Kenapa? Main apa? Stories gue yang nonton 120.000. Lu banyak banget. Orang pada kepo semua. Semalam be kita harus gue ditanyain sama orang katanya. Mas, tolong dong tanyain Mas Egi dong, katanya mau mintain videonya Mas Rian nih. Gila kali lu lagi gini digituin sama kita di gue. Ya Allah, alhamdulillah deh tapi. Tadinya ini pinjolnya beda sih sini nih, kayak bola tenis. Itu kan sama siapa? Bola tenis kan beda. Tapi kenapa tiba-tiba jadi ke mata ya? Shock awal kali kayak itu. Benar benjol berat kayaknya. Kan urat. Hah? Urat. Urat, urat kayak nyambung ya, Pak? Iya. Ini, aku ini sakit nih. Geter dong. Baru berasa. Ma, gimana kalau kita makan ramen ya? Apa naik mau belinya beli Ajung? Beli Ajung, masih ingat aja beli Ajung dia. Tadi mau beli Kijang Innova ya. Ah nggak mau. Tadi mau makan Grab aja. Terima kasih ya udah jemput aku di bandara. Iya. 14.17 sudah tadi pesanin Grab. Jadi gimana? Terima kasih ya. Tadi tahu nggak apa matanya sakit? Tahu. Kenapa yuk? Kemarin tadi nonton papa sama Om Kiko, Om Rama. Karena itu apa? Papa habis kena mobil. Mobilnya kenapa? Kena mobil. Mobilnya itu rusak. Rusak. Terus papa di dalam ya? Iya. Papa sama papa sakit matanya. Ma, sama apa? Sama siapa aja di dalam? Sama Om Tommy lagi pingsan. Kok tahu aja sih, Ma? Infonya tahu aja dia. Aku rot. Aku diikat. Ini korban infotainment. Ada korban. Mangsat. Mangsat. Wih, lihat dulu. Tas. Ayo. Berkumpul sama. Bau. Bisa tapi sakit. Sorry pakai peci karena ini belum mandi ya tadi. Rambut berantakan pakai yang ada aja. Ini nggak boleh kena air ya. Mungkin bisa ditahan sama hobinya kalian. Ya kemarin kita landing ada Masif itu kan ada mau ada manggung di acara Banyuwangi Festival. Terus kebetulan memang sebenarnya dari awal saya udah minta ke manajemen untuk udah kita berangkat pagi aja gitu. Tapi entah kenapa ternyata kita berangkatnya harus Hamin 1 dan via Surabaya. Padahal sebenarnya paginya itu ada pesawat ke Banyuwangi langsung. Tapi akhirnya yang dipilih adalah ke Surabaya dulu. Dari Surabaya itu 6 jam perjalanan ke Banyuwangi. Kita delay kan, sempat delay. Jadi akhirnya kita baru nyampe Surabaya itu jam 11.
Terus sampai jam 11 lanjut ke perjalanan ke Banyuwangi. Itu benar-benar aku masuk mobil tuh langsung tidur, karena emang kebetulan sorenya kita manggung di Bekasi, di sebuah kampus gitu. Jadi abis dari manggung di Bekasi lanjut ke bandara, langsung berangkat ke Surabaya. Pas masuk mobil menuju ke Banyuwangi itu benar-benar aku tuh tidur sepanjang jalan, tapi sempat kebangun dikit karena beberapa kali kayak ke rest area, ada yang makan dulu, ada yang sempat minum kopi dulu dan lain-lain lah. Itu kalau nggak salah 2 kali berhentinya, tapi itu juga aku masih samar-samar. Jadi pas kejadian itu benar-benar semuanya tidur tertidur pulas, benar-benar nggak ada yang bangun sama sekali. Cuma katanya Rama, gitarisku yang di sebelahku itu sempat tayamum, sempat sholat di dalam, sempat di mobil gitu. Nah, habis sholat dia ternyata langsung ketiduran juga. Jadi pas kejadian nabrak itu langsung benar-benar cepet banget kejadiannya. Tuh bunyi kencang banget. Aku langsung kebangun. Tapi tahu-tahu udah kayak kepentok gitu, kepala udah kepentok. Terus ini juga ada bekas di sini. Tuh enggak kayak ada, nggak tahu ini kayak kena apa gitu, ini baru kerasa juga, sama dengkul, sama ini yang agak lumayan sebenarnya ini, karena waktu pas setelah kejadian tuh bengkaknya justru yang di jidat ini, benar-benar kayak kayak bola tenis lah gitu ya, gede banget gitu. Nah pas kejadian udah nabrak itu aku langsung turun, benar-benar refleks turun, ambil keliangan, refleks ngambilin barang-barang. Jadi tas-tasku tuh aku ambilin semua, HP-HP yang tergeletak aku ambilin, punyanya asistenku si Tommy. Itu dia belum sadar tuh, jadi entah dia pingsan atau apa, pas dibangunin tuh kayak dia gak bisa bangun karena kakinya itu benar-benar gak bisa gerak saat itu ya. Jadi Wahyu yang di depan, duduk di depan, turun, aku turun, Rama di sini udah bocor, udah netes terus deh. Gak taunya kaca itu depan sampai belakang, yang sebelah kanan itu semuanya pecah. Semuanya pecah. Akhirnya kita turun semua, aku pelan-pelan bawain koper-koper, aku turunin semua. Akhirnya ada warga datang, warga situ Bondo di situ datang. Mereka ngasih bantuan. Kita udah di pinggir jalan tuh, duduk-duduk di pinggir jalan sambil lemas, benar-benar udah bingung mau ngapain. Sambil nelponin, kebetulan kita tuh yang paling, justru kita yang ditinggal sama rombongan lain. Jadi yang rombongan lain tuh udah bisa dibilang hampir 30 km ninggalin kita. Akhirnya kita telepon, mereka balik lagi. Dari situ, saat kejadian itu benar-benar yang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk. Terus minta tolong sama warga di situ, ada es batu nggak? Akhirnya dibawain es batu, aku ingin kompres kepalaku. Terus Rama juga pakai es, dan itu masih belum berhenti ngocor, karena kayak bocor ya, sobek kan, karena kena pecahan kaca. Terus Wahyu dadanya sakit ya, dia memar. Terus yang kasihan asistennya udah masif itu, benar-benar dia nggak bisa keluar dulu dari mobil karena nggak bisa gerak kan. Sampai akhirnya digotong, dibawa ke rumah sakit duluan karena takut kondisinya, karena dia kayak udah nggak bisa gerak gitu kan. Wahyu nemenin Tommy, asistennya ada masif ke rumah sakit. Aku sama Rama masih nunggu di pinggir jalan, nungguin jemputan rombongan yang lain. Itu akhirnya datanglah satu persatu polisi datang. Akhirnya dia nanya, awalnya mungkin karena masih gelap ya, warga belum ngeh kan. Sampai akhirnya ada warga yang ngeh, "Loh Mas Rian ya? Mau manggung di Banyuwangi ya?" "Iya." Nah, dia datanglah polisi, datang mobil patroli polisi datang. Terus akhirnya kita diantar ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada 3 kilo dari Situbondo itu ada rumah sakit RSUD. Ya walaupun tidak lengkap ya, tapi paling tidak bisa ngasih pertolongan pertama buat kita gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Kondisi mobil udah enggak tertolong juga. Sebenarnya ini kelalaian manusia juga, karena dia bawa mobil ngantuk, dan kita kalau mau ditanya berapa kecepatannya waktu itu juga aku nggak terlalu tahu ya, karena tidur pulas kan. Tapi kalau dilihat dari kerusakan harusnya sih udah di atas 100 tuh. Jadi habis itu udah langsung ke rumah sakit dan dikasih pertolongan pertama, langsung disuntik.
untuk ngilangin rasa nyeri dan lain-lain. Kulit Rama langsung dijahit karena udah bocor kan, udah ngocor terus ininya apa darahnya. Rama tadinya minta bisa nggak kalau nggak dijahit, tapi nggak bisa karena ini udah parah. Aku akhirnya nunggu giliran untuk di ronsen karena takutnya ada terjadi apa-apa di kepala karena benturannya cukup keras kan. Soalnya Wahyu juga akhirnya di ronsen semuanya. Sebenarnya harusnya ada CT scan juga, cuma karena peralatan tidak lengkap di sana akhirnya kita di ronsen dulu gitu. Jadi mungkin setelah ini ya setelah udah sampai Jakarta baru nanti akan ke rumah sakit di sini. Mas Rian, sekitar jam berapa ya Mas dan kejadian? Jam 4 pagi. Ya. Nah Mas Rian ini kepentur ke mana nih? Ke bangku atau ke nah, mana itu. Posisi? Aku pokoknya tiba-tiba kayak udah gitu, entah kayaknya dicok ini ya bangku depanku nih. Oh, kayaknya ya, atau mungkin kan di sini ada kayak apa ya yang buat naruh barang itu tuh kotak. Kotak oh, gitu. Oh, yang di tengah, nah, di kan, tengah. Mobilnya kan Innova tuh. Hmm. Jadi mungkin tahu-tahu pokoknya aku cepet banget sih kejadiannya. Benar-benar yang ini juga masih sakit, masih ngilu banget nih di sini. Jadi benar-benar yang langsung ke depan gitu, dan kebetulan posisi kursiku tuh agak aku giniin kan, karena kan sambil tidur kan. Jadi Tommy juga, asistenku juga kayak terselamatkan karena dia ketahan sama kursiku. Jadi mungkin juga kalau aku misalnya kursinya biasa gitu, mungkin akan lebih ke depan lagi kebuangnya gitu. Bayu ketika mendengar kabar dari pertama ya, aku langsung telepon, pertama kali aku telepon adalah istriku. Jadi aku bolak-balik nelfon dan belum, kamu belum angkat. Jam 4 lewat 16 ditelepon, yeah. terus sampai aku angkat jam 5 lewat 40 ya. Aku udah kirim foto tuh. Akhirnya dia bilang, mah saya kecelakaan gitu. Terus aku juga panik dan akhirnya dia minta, tolong kamu cek di handphone itu saya kirim semua, dia bilang gitu. Saya telepon dari jam berapa kamu lihat itu kejadiannya, dia bilang gitu. Ya, akhirnya saya sempat tanya sama di situ ada siapa aja, terus ditunjukin di video call ada Rama, ada Wahyu, ada Tommy, cuman masih pada shock semua. Tentunya saya panik, saya nangis pasti ya. Saya bilang juga jangan diposting dulu lah, aku bilang ya. Gitu kan ya. Mungkin namanya istri nggak tahan kali ya, ya. Akhirnya diposting ya. Terus pagi anak langsung dikasih tahu atau seperti apa? Iya, jadi yang pertama saya ngasih tahu yang nomor satu dulu, jadi si Ralia saya bangunin, Ral, papa kecelakaan ya. Dia langsung nangis, dia histeris karena dia pikir kan kecelakaan pesawat. Taunya papanya naik pesawat gitu ke Banyuwangi gitu. Terus ya udah, terus dia nangis, akhirnya saya minta video call lagi. Terus sempat berapa kali nggak angkat karena mungkin dia juga lagi tiduran. Akhirnya dia angkat jam 8 lewat, dia bilang saya habis disuntik painkiller, dia bilang gitu. Oh ya udah, ini ngobrol dulu deh sama anaknya, saya bilang gitu. Apa yang kebayang ketika itu, ketika dikabarkan kecelakaan? Apa yang dibayangkan? Membayangkan apa? Terjadi sesuatu apa pada nanti? Membayangkan hal yang tidak ingin saya inginkan sih sebenarnya. Iya, uh-huh. Saya udah kebayang hal itu. Sesuatu yang buruk sekali. Iya, sangat buruk. Iya, tapi akhirnya kembali lagi, makanya kenapa saya posting, saya cantumkan di situ ada ayat di situ, doa jika kita sedang mendapat musibah. Nah, makanya itu saya pikir, kenapa saya posting, saya minta izin dulu pak, saya mau posting gitu, kata Rian, ya udah nggak apa-apa. Hasil ronsen ketika itu apa? Batal? Alhamdulillah sih tidak ada yang retak ya, tidak ada yang tergeser, terretak. Emang benturannya cukup keras ya, cuma karena baru sekali, jadi mungkin aku perlu lagi cek di sini di Jakarta ya, karena kita nggak tahu kan apa keakuratan ronsen di sana, karena kan memang di namanya juga di daerah kan terbatas. Mungkin terbatas gitu, jadi tidak, mungkin alatnya tidak terlengkap di kota besar gitu. Kalau kemudian bahu merasa masih sakit sampai sekarang, itu efek dari mana? Benturan? Nah itu mungkin karena shock juga ya, apa karena nahan sesuatu dan lain-lain. Kemarin sih sebenarnya jadi kita nggak ada pilihan gitu, maksudnya kalau kita balik lagi satu badan masih sakit banget, jadi kita memang udah gue pengennya istirahat dulu deh, kita ke Banyuwangi dulu aja, kita di hotel dulu gitu. Karena sebenarnya malamnya kan kita harus manggung, kita juga udah nggak kepikiran akan nanggung atau tidak gitu, yang penting gue tidur dulu, gue istirahat, gue minum obat, gimana caranya aku dapat kasur dulu gitu. Sampai akhirnya sampai hotel, tadinya di hotel bukan di situ, tadinya kayak di resort gitu. Dan resort itu katanya harus naik ke atas
effort banget lah gitu kalau kita harus di resort itu, padahal bagus banget ya tadi. Akhirnya udah di hotel aja yang dekat sama venue gitu. Akhirnya kita dipindahkan ke hotel, terus nyampe hotel bener-bener tidur, aku langsung dikompres mataku, terus sambil menunggu keputusan dari manajemen apakah kita akan tampil atau tidak gitu. Sampai akhirnya ternyata pas aku bangun, manajer datang ke kamar, dia bilang, ini kalau balik lagi ke ditanya ke anak-anak kalian, sanggup nggak? Karena ini posisinya adalah tiketnya sold out, penonton sudah beli tiket, harganya juga lumayan. Terus akhirnya kita sempat mikir bareng-bareng, kita meeting di dalam kamar, gimana guys? Si Rama nanya, lu sanggup nggak? Nah, akhirnya aku coba berdiri, aku gini-gini, stretching dan lain-lain. Badan sih kayaknya mungkin sanggup, tapi mungkin gua harus siapin kursi nanti kalau misalnya tiba-tiba gua gak kuatin. Saya nanya ke Rama, Ram, lu sanggup gak? Gua sih kalau di ngomongin sanggup sih, sebenarnya badan gua lemas. Tapi sampai akhirnya kita ngobrol, dan kita kayak dari hati ke hati ngobrol, atau kita tetap manggung, tapi niatkan ini adalah rasa syukur kita bahwa kita sudah selamat dari kecelakaan ini. Ya udah, akhirnya kita mikir, ya udah deh. Kita pikir juga penonton udah beli tiket buat nonton The Massive kan, dan mereka benar-benar udah pension banyak banget di menunggu. Jadi nggak ya? Jadi memang mereka karena mungkin udah beli tiket ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk tampil, tapi kita minta mungkin hanya maksimal salahnya 5 lagu gitu. Dan lagunya juga kita pilih yang slow, benar-benar yang nggak ada. Kita nggak bawain lagu-lagu yang upbeat. Jadi benar-benar aku manggung kemarin kaget juga sih dengan antusiasme yang luar biasa ya. Padahal kita masuk, jalanku juga lemas, tapi mereka benar-benar ngasih semangat, ngasih tepuk tangan, nggak pernah berhenti setiap lagu. Dan aku berulang kali bilang, mohon maaf kalau kita tidak bisa maksimal manggung dan kita tidak bisa manggung banyak lagu gitu. Tapi karena doa-doa kalian, akhirnya kita bisa ada di sini, ada di panggung ini. Bener-bener ngomongnya aku masih terbata-bata juga, bahkan di lagu ketiga tuh aku udah hampir oleng sebenarnya. Tapi aku coba fokus lagi, aku minum dulu, berdiri. Awalnya agak gengsi juga kalau pakai kursi kan, kita masih muda maksudnya. Tapi ya gitulah, kadang-kadang masih muda jadi kadang suka merasa gue kuat. Tapi alhamdulillah sampai lagu kelima, lagu terakhir tuh Jangan Menyerah. Jadi emang kenapa kita biasanya lagu terakhir Cinta Ini Membunuhku, tapi kita balik Jangan Menyerah, biar memang ini kayak udah, ini biar pas aja apa situasinya kan, kita nggak boleh nyerah kan. Ya udah, di lagu terakhir Jangan Menyerah, penonton juga memaklumi dan alhamdulillah tidak ada yang kecewa sih. Ya mungkin kecewanya kita nggak bisa bawain banyak lagu ya, tapi mereka memaklumi karena kita akhirnya mau tampil dengan kondisi yang sebenarnya kalau pakai logika kita nggak bisa manggung kemarin. Berasanya setelah manggung, karena kalau nyanyi kan tekanannya beda ya, kita kan pakai paru-paru, diafragma kan semua sama kepala kan, semuanya ini ya, nyambung kan. Jadi ketika nyanyi itu energinya benar-benar terkuras habis. Jadi setelah manggung tuh benar-benar lemesnya bukan main, dan berasa langsung badan tuh sakit semua. Ya udah, selesai manggung, dan memang kita juga minta nggak ada foto-foto sama sekali, minta, tapi ujung-ujungnya tetap aja foto gitu kan. Namanya ya kita nggak bisa nggak mungkin lah kita tega juga ketika orang nyamperin kita terus kita langsung ini, tapi ya gitu dibatasin gitu. Makanya ada satu momen pas Jangan Menyerah aku ke depan panggung biar mereka bisa foto gitu. Jadi setelah manggung kita benar-benar langsung ke backstage, langsung ke parkiran, langsung masuk mobil. Karena tadinya sebenarnya rencananya banyak tuh, ada press conference, ada meet and greet gitu-gitu. Ya semuanya gagal karena ada insiden ini kan. Mas, pada saat manggung tuh ada rasa pusing atau napas juga susah atau seperti apa mungkin? Sesak napas. Pusing, kelingan ya, itu udah pasti kelingan, terus badan sakit semua. Untungnya napas enggak, jadi suara keluar untungnya. Itu, tapi mungkin itu juga energi dari penonton juga ya maksudnya. Kadang-kadang memang dulu saya juga pernah ngalamin yang namanya kehilangan suara, tapi ketika di atas panggung keluar lagi. Itulah kekuatan musik ya buat saya tuh, magisnya musik tuh di situ gitu. Jadi kayak kemarin juga mungkin karena
penonton yang memang tulus nonton kita udah datang jauh-jauh mungkin, atau mereka sudah merelakan rezekinya untuk nonton The Massive. Jadi ya sudah, memang itu kayaknya memang energi itu yang bikin kita jadi kuat gitu. Mas, kemarin kecelakaannya tanggal berapa dan manggungnya besok malamnya langsung apa? Jadi malamnya langsung. Jadi kita tuh pagi kejadian tanggal 2 September. Tanggal 27. 27 pagi. Subuh. Kejadian. Nah, malamnya kita manggung. Dalam waktu dekat ini ada show yang harus dibatalkan nggak sih Mas, gara-gara insiden ini? Ada, besok seharusnya kita ada tampil, malam harus dibatalin karena memang kondisi kayaknya aku belum kuat. Sama tanggal 30 juga ya, 29, 30 ada, tapi tanggal 31 sih ada, cuma mudah-mudahan aku udah agak mendingan sih. Tapi dua hari ini kayak aku harus istirahat dulu sih gitu. Nah, tanggal 31 aku harus lihat dulu kondisinya, kalau emang kuat ya mungkin bisa. Tapi mungkin dengan kondisi pakai kacamata juga, karena matanya mungkin bisa 2 minggu kali atau 1 bulan lah baru beres balik lagi. Itu tetap ada hikmah ya Pak, di balik semua ini? Hikmahnya adalah kita jadi lebih hati-hati. Mungkin setelah ini juga kita akan bikin SOP, harus ada patwal, patwal. Itu kayaknya penting banget sih gitu. Jadi ya banyak sih, banyak yang hal yang dipetik dari sini sih. Tapi yang paling penting adalah kita selamat. Kita semalam masih berlima, masih ada di panggung yang sama. Itu yang bikin kita bersyukur, dan kita bilang ini adalah salah satu cara bersyukur kita manggung menghibur Banyuwangi. Banyuwangi. Mas, jadi trauma tadi tersendiri enggak sih Mas untuk perjalanan? Jujur tadi jalan dari hotel ke bandara tadi sempat tidur ya. Ada suara duk dikit langsung bangun. Jadi kayak ada Parno gitu loh. Terus langsung sekarang mau duduk di belak di tengah, saya tetap pakai seat belt. Kemarin enggak pakai kan? Sekarang udah gua mau deket tuh seat belt aja lah. Jadi ya itu sekarang jadi lebih tertib aja sih. Karena kan ya baru pertama juga begini kan. Saat kejadian itu kan bangun, berdiri, keluar. Iya. Apa yang Anda bayangkan ketika itu? Saya buru-buru nyelamatin aja, nyelamatin barang-barang dan lain-lain, karena takutnya kan terjadi apa-apa ya. Gitu ya, kita nggak tahu ntar meledak ya itunya, mobilnya atau apa. Jadi aku selamatin si tapi yang aku bingung Tommy nggak bisa keluar, itu yang cuma aku mau bantuin juga lemas gitu kan. Aku duduk bener-bener yang cuma duduk di pinggir jalan gitu, duduk di dekat got gitu kan. Terus orang-orang, akhirnya warga pada datang, terus ada yang nawarin ke toilet segala. Tuh Rama sempat ke toilet dia di rumah warga. Kalau saya udah nggak bisa kemana-mana, saya duduk aja udah nggak kuat. Dan itu ya yang saya pikirkan hanya kita keluar dulu, aman dulu ya, penting barang-barang, koper-koper saya. Jadi kemarin tuh bener-bener aku ngangkatin koper sendiri, barang-barang, ada HP yang bergeletak saya ambilin, saya masukin dulu. Kayak dompetnya siapa saya ambil dulu aja, jadi saya nggak tahu itu udah pacar ya, ini saya amanin dulu. Mas Rian, itu jalan protokol pantura atau tol sih sebenarnya? Itu apa ya? Jalan biasa ya? Itu jalan apa ya namanya? Jalan nasional. Asem bagus itu apa ya? Bagus. Berarti protokol biasa ya, bukan di tol ya? Bukan deh ya. Tapi emang sebenarnya jalannya bagus sih. Tapi memang dengar banyak sekali kejadian kecelakaan di sana juga ya. Di Situbondo tuh cukup rawan itu, padahal jalannya sih udah bagus ya. Nanti nabrak. Kita nabraknya tiang lampu. Tiang lampu sama pohon. Kondisi cuaca sendiri di sana? Kondisi cuaca aman. Aman. Itu emang mampir bener-bener dia ngebut, ngantuk, udah dihajar gitu aja. Pernah sempat nanya kecepatan berapa dia itu? Itu dia, kita nggak sempat. Tapi kayaknya di atas 100, karena kalau dilihat dari kondisi, kalau 60 kayaknya nggak akan sampai terus sakit ya. Ini kayaknya lebih dari 100 sih, mungkin bisa 120-an. Tapi ini lagi dicoba diinterogasi juga sama polisian, sama kepolisian si drivernya. Ini drivernya masih muda atau? Masih muda, dan ternyata juga dia bukan pekerjaannya bukan driver gitu. Jadi hanya istilahnya hanya karyawan yang disuruh jemput kita. Makanya next memang kita harus lebih cross check lagi sih, maksudnya pengalaman lu jadi driver berapa lama itu harus ditanya juga. Dan patwal sih, karena biasanya kan patwal bisa mengontrol
kecepatan juga ya. Kondisi kendaraan juga bagus ya mas? Atau kondisi sih harusnya bagus ya, kendaraan bagus sih harusnya. Karena jujur saya tuh masuk mobil itu benar-benar nggak ada apa ya, bukan. Kalau ternyata ada si Rama yang ini, dia bilang ke asistenku, kok gue gak feeling sama driver ini. Udah sempat ngomong gitu. Karena satu, dia tidak komunikatif. Tidak komunikatif maksudnya gini, kalau kencing misalnya lu tawarin kayak gini, apa, hal yang kencing ada yang kebelet pipis gak gitu. Ini gak, biasanya kalau driver gitu kan, suka nawarin. Ini gak ada, diem aja. Dari awal si Rama gitar itu memang udah ada kayak entah kenapa tuh marah-marah terus gitu. Dia kayak terus sempat ngomong, gue gak pilih sama driver ini nih gitu. Ya udah, jadi Rama itu sebenarnya melek sepanjang perjalanan. Nah habis dia sholat yang sholat tayamum itu tiduran, udah pas tidur semua malah jadi ya. Sempat lihat nggak mas mobilnya apa? Sempat akhirnya aku sempat lihat, wah udah kayaknya udah tiang tuh bener-bener yang bentuk tiang apa tiang itu udah bengkok gitu kan, kaca tuh semua kanan sampai belakang tuh udah pecah semua sih. Ya kalau dilihat dari kondisi mobil sih kita bersyukur banget sih bisa selamat tuh, bersyukur banget ya. Kebayang ya? Nah, kebayang, aduh. Airbag sempat keluar nggak sih? Nah itu airbag juga anehnya nggak keluar. Nggak keluar. Mobilnya apa, Innova ya? Innova, bukan Innova baru deh, kayak Innova lama juga. Bayu, malam itu punya perasaan ada sesuatu nggak dengan perjalanannya mas? Kalau aku nggak ada ya. Aku seperti biasa aja waktu dia pamit. Nah kebetulan lagi aku emang nggak ada firasat, tapi pas di hari siang dia pamit itu, dia kan pertama tapi sebelum Sabtu itu dia manggung di Bekasi itu ya. Sabtu itu dia manggung di Bekasi, dia pamit jam 10 pagi. Itu biasanya orang rumah ke atas untuk bantuin aku siapin baju di koper. Tapi ini yang ke atas malah asistennya Tommy. Dan dia lama banget di atas, terus dia dada-dada, dia bercanda sama anakku yang kecil. Nah, itu di situ pas kejadian itu aku baru ingat ini Tommy tumben banget ya naik ke atas. Baru-baru ngehnya di situ, tapi kalau firasat sebelumnya enggak ada. Tapi artinya memastikan untuk tetap tenang gimana satu dengan kamu? Setelah video call pertama dia nangis langsung pas video call. Terus setelah saya video call sama dia, pas dia mau saya mau suntik dulu, akhirnya istri-istri personil yang lain telepon. Dan aku bercandain dia, "Ma, aku dipukul sama Maris Fernandez," dan salam dari Binjai. Aku masih bercandain dia gitu. Iya, gitu. Jadi aku panik dan shock. Akhirnya kita saling menguatkan yang di Jakarta. Mbak, ada rasa trauma kah dengan perjalanannya Mas Ria? Oh, jelas ada. Kemarin pas dia bilang, aku seharian bilang, "Pak, tolong jangan manggung. Dan semua istri juga sepakat sama aku. Para istri sudah sepakat tidak nggak boleh manggung. Suaminya tolong jangan manggung gitu, tolong pulang aja ke Jakarta gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa berbuat apa-apa karena semangatnya ada di mereka berlima. Yang parah Wahyu, udah tahu why kita belum pasti loh manggung. Dia udah soundcheck duluan. Wah benar-benar si Wahyu. Dia emang semangat. Kecintaan dia. Iya gitu. Kita belum, saya aja belum bilang saya sanggup nyanyi gitu. Dia udah soundcheck duluan. Ya itu, ini apa, ya namanya suka udah cinta ya sama pekerjaan ya. Itu emang udah begitu, apalagi musik itu, kalau jujur saya tuh, musik itu justru yang bisa menguatkan saya juga. Jadi, ya begitulah. Istri-istri udah bilang, gak boleh, tetap aja hajar juga. Gitu. Baik.